Tikus ini lagi panik karena dia dikejar sama seekor ular. Di dekatnya cuma ada tomat. Jadi dia ancam tuh si ular, kalau deket-deket tomatnya bakal dia lemparin. Beruntung, ular itu langsung kabur. Tapi ternyata si ular tuh bukan takut karena tomat. Dia pergi karena ada singa ini. Si tikus gak sadar, tomat tadi dia lempar dan kena ke muka singa itu. Ngamuk nih, si tikus ditangkap dan mau dimakan. Tapi dia masih nyangkut nih guys. Di situ si tikus mohon-mohon supaya gak dimakan. Dia janji, pokoknya suatu hari nanti dia bakal bantuin si singa kalau butuh pertolongan. Singa itu cuma ketawa, mana mungkin tikus ini bisa nolongin dia. Tapi akhirnya, tikus itu dia biarin pergi. Dan suatu hari, pas lagi jalan, singa ini gak sadar kalau dia nginjek jebakan. Si singa jadi tergantung dan pemburunya juga udah mau ngebawa dia. Si tikus yang tahu langsung lari. Dengan cepat dia gigitin nih perangkapnya. Singa itu akhirnya berhasil kabur. Dia berterima kasih dan sekarang jadi sahabatan nih sama si tikus.